Presiden Jokowi buka suara soal sejumlah menteri yang ikut maju sebagai calon anggota DPR pada pemilu 2024. Presiden tak mempersoalkan para menteri maju sebagai bacalek, tapi harus tetap memperhatikan kinerja jika tak ingin diganti. Semuanya yang paling penting tidak melanggar aturan, tidak melanggar undang-undang. Nyalek juga diperbolehkan, tetapi tugas juga tidak boleh ditinggalkan. Nanti akan ada evaluasi. Dievaluasi, kalau memang dirasa itu mengganggu, ganti. Biar konsentrasi ke nyaleknya, misalnya. Gimana? Menteri yang nyapres juga sama. Kalau memang waktunya untuk kampanye kurang, ya lebih baik cuti atau banyak. Saya kira yang penting jangan melanggar regulasi, jangan melanggar undang-undang.